Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang menyiapkan 20 juta masker kain untuk dibagikan kepada seluruh warga Jakarta secara gratis. Warga bisa menggunakan masker ini saat keluar rumah selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembagian akan dilakukan melalui kelurahan serta RT RW setempat. Pembagian masker gratis ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI menanggulangi penyebaran wabah virus corona. Nantinya, setiap orang akan menerima satu paket plastik yang berisikan dua buah masker. Masker kain tersebut diproduksi langsung oleh penjahit di kampung-kampung dan akan didistribusikan secara bertahap kepada seluruh warga Jakarta. Saat ini sudah ada sekitar 1,5 juta masker kain di gudang Pemuda Pasar Jaya yang telah dikemas dan juga siap didistribusikan. Anies berharap proses produksi hingga distribusi segera tuntas sehingga seluruh masyarakat dapat memanfaatkan masker ini dengan baik.